Wih, gue dapat Song Hyung Min. Nah, di sini dapat 200 koin football. Jadi 250 koin yang teman-teman tukarkan itu bakalan balik, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dapat 200 koin. Jadi anggap aja teman-teman hanya mengeluarkan 50 koin e-football. Dan seperti yang teman-teman lihat, koin e-football gue jadi nambah 710, yang awalnya 860 kalau nggak salah, sekarang jadi 710. Jadi hanya berkurang 150 koin e-football ya teman-teman. Nggak rugi kan? Hanya mengeluarkan. Oke, jadi di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara mendapatkan banyak hadiah di pas laga ini tanpa teman-teman memainkan laga ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk mendapatkan hadiah di pas laga ini teman-teman harus memainkan laga. Jadi setiap laga teman-teman akan mendapatkan hadiah. Misal di sini laga pertama teman-teman akan mendapatkan hadiah bintang 3. Terus di sini gua dapat atau gua sudah menyelesaikan sampai ke 50 laga teman-teman. Jadi gua sudah dapat hadiah ini semua. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan laga atau mendapatkan hadiah-hadiah ini tanpa harus memainkan laga, teman-teman. Caranya, teman-teman harus menukarkan koin e-football, teman-teman. Di sini, untuk yang menengah dan premium, teman-teman harus mengeluarkan 250 koin e-football. Dan yang perlu teman-teman ketahui, di e-football 2023, kalau nggak salah, gua kemarin terakhir itu, gua harus mengeluarkan atau menukarkan 500 koin e-football. Nah, di sini teman-teman hanya cukup dengan 250 koin e-football. Dan di sini teman-teman nggak bakalan rugi karena di sini teman-teman banyak dapat hadiah dengan menukarkan koin yang teman-teman punya. Dimana di sini teman-teman juga dapat koin kok. Di sini ada 50 koin. Kemudian, nah ini ada 50 koin juga. Nah, di sini gua langsung saja contohkan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu di mana posisi pas laga ini, oke, gua tunjukkan. Jadi di sini teman-teman langsung aja klik misi. Kemudian pilih pas laga. Nah, posisinya ada di sini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja gua contohkan. Gua di sini kan punya koin 860 nih. Jadi gua tukarkan dengan 250 koin e-football yang gua punya untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya, teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, sini kunci pas laga menengah dibuka. Wih, gua dapat Song Hyung Min. Nah, di sini dapat 200 koin football. Jadi 250 koin yang teman-teman tukarkan itu bakalan balik, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dapat 200 koin. Jadi anggap aja teman-teman hanya mengeluarkan 50 koin e-football. Di sini langsung berkurang, teman-teman, jadi 610 koin. Oke, gua langsung juga untuk unlock atau buka untuk yang premiumnya. Karena kebetulan hanya 250 koin e-football. Dimana di e-football 2023 itu sampai 500 koin e-football. Di sini kebetulan lagi diskon 50%. Jadi hanya menukarkan 250 koin e-football. So, jangan lewatkan kesempatan ini, langsung saja. Nah, di sini gua dapat Van Dijk. Nah, untuk yang di premium ini teman-teman hanya mendapatkan 150 koin football. Jadi anggap aja teman-teman hanya menukarkan 100 koin e-football yang teman-teman punya. Jadi bakalan balik kok. Nggak rugi lah teman-teman kalau menukarkan 250 koin e-football yang teman-teman punya. Dibandingkan teman-teman harus menjalani berbagai event untuk mendapatkan hadiah-hadiah seperti ini. Dan yang perlu teman-teman perhatikan bahwa periode ketersediaan ini dimulai dari tanggal 4 September 2023 sampai tanggal 5 Oktober 2023. Jadi jangan sampai lewat ya teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah di pas laga atau match pass ini. Jadi langsung saja kita kembali. Kemudian kita klaim hadiahnya, teman-teman. Wih, di sini banyak hadiahnya, teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman memainkan laga untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini, berapa laga yang teman-teman harus lakukan. Oke, langsung saja terima semua. Di sini gua dapat program latihan 1000 pengalaman itu 40 dan item lainnya. Oke.
Nah, di sini gua dapat ngerekrut Van Di, kemudian Song Hyung Min. Dan seperti yang teman-teman lihat, koin eFootball gua jadi nambah 710 yang awalnya 860 kalau nggak salah. Sekarang jadi 710. Jadi hanya berkurang 150 koin eFootball ya teman-teman. Nggak rugi kan? Hanya mengeluarkan 150 koin eFootball, teman-teman mendapatkan banyak hadiah. Oke, itulah bagaimana cara menyelesaikan semua match pass atau pas laga untuk mendapatkan banyak hadiah di game eFootball 2024 versi mobile. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.